Sadar sama Bunda Santoro Indonesia. Setelah tadi kamu saksikan penampilan dari Titi DJ, sekarang waktunya kita berbincang-bincang. Kok ketawa sih Mbak? Lucu ngomongnya Titi DJ gitu. Bang, ada halangan nih bawa-bawa? Oh tidak, sama sekali. Tidak. Tadinya mau tanya kabar, tapi kayaknya gak usah ditanya ya. Soalnya dari tadi kita lihat Mbak Titi nyanyi itu udah, wah kabarnya baik banget ya. Tapi ini bakal jadi ini. Mbak? Jadi seniman sinetron atau nyanyi atau apa nih? Apa? Pintar film. Pintar pemain film. Bisa juga pelawak. Nah, itu tadi yang kita sebutin tadi itu semua ada di Mbak Titi DJ. Nah, kita mau tanya-tanya semua tentang yang tadi kita sebutin, penyanyi, apa lagi? Bintang pemain sinetron, pemain film, pelawak juga. Ngomong-ngomong Mbak Titi, semuanya itu kan ada di Mbak Titi nih. Kita bingung nih, mulainya tuh apa dulu sih Mbak Titi? Nyanyi dulu, apa main film dulu, apa sinetron dulu, apa gimana? Dari pertama, saya tuh nyanyi. Dari kecil itu udah kelihatan sama mami. Kamu waktu kecil suka ngaca depan TV, terus suka nyanyi-nyanyi. Kok ngaca depan TV? Ngaca depan kaca. Ngaca depan cermin. Abis nonton TV, nonton menyanyi gitu, terus ngeliat cermin terus ngaca, terus ikut-ikutin gayanya gitu. Terus katanya daripada anakku jadi orang gila, ya udah tak masukin lah ke Bina Vokalia gitu. Terus suka nari-nari, dimasukin ke perkumpulan tari Bali gitu. Terus ikut les piano, wah semua diikutin gitu. Karena di rumah ada piano, jadi sambil. Nah lama-lama kok ya seneng gitu nyanyi, main musik gitu. Terus masuk Suara Mardika gitu kan, semua di situ ada nyanyi, nari gitu. Terus ada acting-actingnya juga gitu kan. Terus ditawarin ini main film. Main film umur 17 tahunan kira-kira. Tapi sebelumnya udah masuk TV, udah muncul. Dulu tuh zaman-zamannya TV tahun berapa tuh ya? Kamu belum lahir kali ya? EBITRI tuh belum ada. Ada namanya acaranya Wajah Baru, udah ada. Kenalan Baru. Udah ada untuk kita lihat Kenalan Baru di situ. Ya masih pakai pampers pasti kan. Masih ngompol ngelihatnya. Nah, muncul di Wajah Baru, di Kenalan Baru, terus tiba-tiba ditawarin untuk main film gitu. Oke, terus kalau dari ceritanya, cerita singkatnya Mbak Titi tadi, kelihatannya tuh Mbak Titi tuh punya bakat alami ya, acting ya. Otodidak kali ya, enggak juga. Apa gimana, apa Mbak Titi belajar khusus acting atau gimana? Kalau acting, tanpa sengaja dari film pertama itu, dari Gepeng Bayar Kontan. Kok ya ternyata enak juga ya berakting gitu, memerankan satu karakter yang lain gitu. Tuh, kok enak sih, bukannya susah gitu. Mbak Titi gak temuinnya sulitan apa gimana? Karena kebetulan waktu itu film pertamanya film komedi, jadi tidak perlu tidak diperlukan satu keseriusan acting yang matang gimana mungkin. Jadi karena mainnya sama pelawak-pelawak, jadi ya sebagai ini waktu itu masih sebagai pelengkap penderita. Tapi pernah gak Mbak Titi main film yang serius gitu, yang harus nangis jadi apa gitu? Pernah, tapi susah ternyata ya. Nah itu dia untuk tuh. Nangis, untuk apa susah, karena memang pada dasarnya saya tuh suka ketawa, suka humor gitu. Jadi kadang-kadang kalau harus ada adegan nangis, konsentrasinya mesti berjam-jam sebelumnya. Susah loh, jangan salah. Terus gini Mbak Titi. Kita tunggu dulu, kita di rumah enak aja nonton TV. Wah jelek nih mainnya nih, gini dong. Tapi padahal susah banget. Tapi kalau misalnya gak dapet gimana dong? Gak dapet nangisnya gimana? Kasih bawang. Dicocolin bawang matanya. Bener loh, soalnya gini, kadang-kadang suka gak nunggu di tempat syuting, nunggunya sampai berjam-jam, malah udah seharian nunggu gak syuting, itu kan bener-bener ngeganggu mood. Gimana tuh? Oh iya memang, itu adalah salah satu tantangan kita kalau misalnya kita lagi membuat satu produksi ya. Memang kadang-kadang aduh kok lama ya, tapi perlu ada catatan khusus di sini ya, catatan EBITRI. Perlu ada catatan khusus bahwa
Untuk membuat satu sinetron atau membuat film bukan hanya diperlukan satu kepiawaian acting, tapi juga kan harus gambarnya harus bagus, tata lampunya harus bagus, angle-nya harus bagus. Nah itu yang kadang-kadang pemain sinetron tuh nggak mengerti. Aduh kok lama sih, kok lama. Padahal kalau misalnya actingnya bagus tapi tidak ditunjang dengan tidak gambar yang bagus ya percuma gitu kan. Gambarnya juga nanti orang ngeliatnya juga tetap aja gak enak kan gitu. Terus gini Mbak Titi, Mbak Titi kan udah lama, boleh dibilang udah lama banget menekuni dunia acting sekaligus nyanyi. Nah dari dua hal ini ada gak sesuatu yang jadi persamaan sehingga Mbak Titi itu kalau lagi acting bisa total di acting, kalau lagi nyanyi bisa total di nyanyi gitu? Pada dasarnya sih cuma beda-beda tipis ya. Jadi kadang-kadang kita kalau menyanyikan satu lagu kan harus diperlukan penghayatan kan, penjiwaan lagunya itu. Karena kadang-kadang kita nyanyiin lagu orang kan, bukan lagu sendiri kan. Nah biasanya lagu tuh kan ada berdasarkan cerita cintanya siapa atau berdasarkan cerita sedihnya siapa yang kadang-kadang kita nggak ngalamin. Itu kan perlu diperlukan satu penghayatan juga gitu. Atau kebalikan, kalau lagi sedih mesti nyanyi lagu yang riang gembira. Iya kan sama juga aja sebenarnya. Kalau kita juga lagi acting, kalau sebenarnya lagi sedih harus ketawa-ketawa susah juga kan. Oke, okay, sekarang karena di catatan Ibitri semuanya harus senang. Dan berarti riang gembira ya, ini kita mesti ungkapkan melalui nyanyian. Nah, nyanyi sekarang bareng. Kita nyanyi bareng aja. Okay. Boleh request gak? Apa tuh? Kita dulu pernah nyanyi lagunya Mbak Titi, waktu baru-baru, kita baru pertama kali nyanyi bertiga, saya ingat banget. Tapi ini lagu wajib, lagu wajibnya kita. Apa ya? Apa tuh? Judulnya Express. Salah. Eh bukan, Salah Aku. Siapa? Kenapa judulnya? Salah Aku. Enggak, gak ada yang salah. Salahkah aku bila kini ada asmara lain di hati? Salahkah diriku bila kini ada yang lain mengisi hatiku? Sobat Muda Santoro Indonesia, kita akan ketemu lagi, akan balik lagi di hadapan kamu semua setelah yang satu ini.